kecil banget. Tapi kalau misalnya kita mau, dan kalau kita mau main keras juga, dia tetap keras meskipun kayaknya. Oh, jadi mau dipakai power yang besar atau dimainin dinamikanya pelan itu masih bisa. Keuntungannya itu kalau kita main kalau kita mau main tennis court sekalipun itu yang sudah dimainkan akan nggak beberapa kayu beberapa jenis kayu kalau misalnya kita main di bambu kemana-mana suaranya. Ada beberapa kayu yang kalau kita mainnya kita flame aja flame satu kali misalnya sakit di sini. Ada beberapa jenis kayu. Kedua, benar-benar tahan banget
Nah, maksudnya tidak cepat patah gitu. Ini keunggulan dari sebuah jibor. Oke, teman-teman buat Iqbal Lobindo. Dan saya ini adalah ini desain yang ke-6. Sinaro Sensei ke-6, tapi di Heartbeat Steam itu ini yang ke-4. Jadi sebelumnya saya dengan brand lain saya pernah coba, tapi nggak pernah bisa cocok. Karena satu pasar cocok, kemudian dibikin lagi udah beda. Ya, jadi konsistensi produksinya itu nggak bagus. Nah ini, dari semenjak saya berdesain terakhir ini, keempat dari Heartbeat Steam ini, ukurannya sama, tapi desain tulisannya dia berbeda. Ya, dan ini saya menggunakan yang 5A. Sebelumnya saya menggunakan 5B. Ya, 5B itu pada saat di album-album pertama Pasten itu enak banget, karena saya buat main lagu-lagu pelan seperti ketika kesukaan itu nyaman, tone-nya jelas, groove-nya gampang dapetinnya. Tapi pada saat saya bermain speed, ya umur bertambah akhirnya gak bisa dapat lagi gitu ya. Tapi bentuknya tetap sama, karena saya senangnya wood tip kayak gini, karena kalau yang plastik tip itu bisa beda suaranya. Jadi saya senang wood tip kayak gini, dan kenapa high quality ini kelebihannya salah satunya adalah dia kalau mau patah, dia akan keluar serat-seratnya. Ya, dia akan keluar seratnya, dia tak akan langsung patah. Karena nggak sedikit drama-drama yang matahnya itu berdarah, gara-gara sticknya langsung patah pada saat yang patah. Ah, entah patahannya. Gitu, jadi high quality itu bukan akan langsung patah, dia akan keluar seratnya dulu dan kemudian akan matanya nggak akan lepas gitu. Bagi yang kalau ikhlas bahasa minanya beres. Dan saya nggak suka stick yang menggunakan vernis terlalu banyak, karena kalau vernisnya terlalu banyak dia akan licin, karena kalau tangan kita sini tangan dia akan licin dan nggak akan lepas gitu. Dan ini menggunakan mungkin teman-teman biasanya vernisnya mungkin cuma sekali vernisnya ya, nggak mengkilat, nggak terlalu mengkilat. Jadi dia gak banyak permisnya gitu. Dan ini cocok banget sama saya. Jadi dari mulai bahan, dari high quality, size-nya, permisnya, itu juga harus kita pikirin. Jadi kalau teman-teman nanya, stiker cocok buat apa ya? Kalau dia bilang yang paling mahal aja, salah. Karena setiap orang pasti punya ukuran tangan yang berbeda, jenis musik yang berbeda, cara bermain yang berbeda. Dan itu menentukan, oh gua senang. Kalau lo sering senangnya sama speed, senang main speed, lo coba di 5A. Start dari 5A. Ya dari 5A. Terus kalau misalnya masih bisa mainin lagi ke 5A. Kalau masih bisa naik lagi ke 5B. Gitu. Ya. Gitu. Ya, ini ya, bisa lihat signature seri-seri standnya habis sih di sana. Dan bukan cuma hanya ada alat-alat juga ya. Ya, dan banyak banget temannya di sana. Jadi lo coba semua jenis ukuran bahannya dan juga furnisnya, lo coba mana yang paling cocok itu dulu. Memang gak akan langsung cocok, tapi lo coba dulu adaptasi dulu. Nanti pada saat lo udah main di panggung, main di studio, lama-lama oh ini yang paling cocok buat gue. Lo bisa hubungi Heartbeat Steam, lo bisa minta pakai nama lo sendiri kok. Ya nanti ada minimum, ada divisinya lagi. Ya oke, okay. Ada lagi Mr. Bedford? Oke, singkat aja dari saya. Sebelum nanti mau bisik juga sampai kata dua kata kata lagi dan kata ini juga singkat kata dari saya. Saya yakin bisik banyak drummer. Saya yakin bisik banyak yang suka main drum. Ini saya bukan promosi, ini saya beneran. Karena saya juga beranjak sebelum saya melihat drum stick, saya juga drummer. Akan lebih bagus kalau bisa kita pulang dari sini bahwa setidaknya satu pasang. Ini bukan promosi, ini beneran. Maksudnya iya, kalian drummer tapi gak bawa stick, itu pengalaman. Belilah, meskipun cuma sepasang. Kalau kalian bukan drummer, beli buat gebetan kalian. Cari gebetan drummer. Walaupun gebetannya cowok juga. Ya, ini sih kalau dari saya sih paham. Pokoknya, pemilihan itu penting banget. Seperti tadi Kang Sandi sama Kang Albert sudah bilang, pemilihan itu penting. Nyamannya aja kalian. Kalau memang kalian juga bermain sesuai dengan tuntutan, misalkan contohnya musik rock, ya pilihlah memang yang memang untuk adrenalin rock. Ya memang harus pakai stick yang di atas agar besar, agar ukuran diameternya panjangnya gitu. Kayak contoh punya saya sama Kang Sandi gitu. Memang besar ya. Ya itu aja sih, terus pokoknya ya selalu lah
latihan dan latihan. Oke, terima kasih. Saya minta buat teman-teman yang tadi sudah mendapatkan stick ke depan sini, semua ke sini dulu, kita foto dulu, tunjukkan stick kalian. Benar-benar yang ada di sini semua pendapat Albert tadi. Kalau kalian sudah menemukan size kalian yang paling tepat, itu Allah menemukan, cari di sana, coba di rumah, tentuin, karena kalian bermain akan nyaman pada saat kalian menemukan drum yang nyaman, stick yang nyaman, gitu ya.